Tanpa isyak 10. Boleh. Ringan. Selain daripada itu ghairu muakkadah, tidak dituntut. Tapi kalau buat pun bagus. Nabi pun sering melakukan umpamanya salat sebelum asar. Bukan lepas asar, sebelum asar. Sunat ghairu muakkadah, tapi Nabi buat. Tapi kalau nak tambah dua sunat lagi, namanya sunat duha. Dua rakaat. Dua rakaat duha. Jadi berapa? 12. Dua rakaat taubat 14. Dua rakaat tahajud 16. Satu rakaat witir 17. Kata Imam Habib Al-Haddad, ini 17 dia mengimbangi 17 rakaat fardu yang kita kerjakan. Kerana rakaat fardu yang kita kerjakan ada cacat celanya, ditampung dengan ibadah sunat, salat sunat. Hanya salat sunat yang boleh menampung kekurangan salat fardu. Sedekah tidak boleh menampung kekurangan salat fardu, tuan-tuan. Itu adalah ijma' para ulama. Boleh ingat? Boleh ingat tak? Orang yang ketika yang hebat ni. Baik, tuan-tuan. Itu nombor 4. Nombor 5, tuan-tuan. Keberkatan hanya datang bila kita banyak sedekah, tuan-tuan. Banyakkan sedekah. Ini saya tengok masih tuan-tuan. Ini boleh ditingkatkan lagi pendapatannya. Bulan Februari, yang minggu keempat nampaknya 1,000 sahaja. Ya, 1,016 ringgit. Mudah-mudahan lepas ni tuan-tuan jadi 2,032 ringgit. Ha? Kan minggu keempat minggu dapat gaji ke? Ha? Tuan-tuan yang nanti dah dikasih orang sekarang, nampak stable je ni. Kurang pula, minggu dapat gaji tambah kurang pula. Ini macam mana ni orang dekat? Ha? Pula indah. Baik tuan-tuan yang nanti dah dikasih orang sekarang. Banyak dah sekutuan tuan-tuan. Kerana Allah sentiasa mengingat kita, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَهُوَ يُخْلِفُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ. Apa juga yang kamu sedekahkan, Allah ganti. Ganti itu bukan pada wang ringgit semata-mata, tapi pada keberkatan umur, tuan-tuan. Nah, keberkatan di sudut rezeki, keberkatan di sudut perkembangan di kita, keberkatan di sudut anak-anak dan sebagainya. Tuan-tuan, ada seorang ma'alim di Melaka, tuan-tuan. Saya ini orang Melaka. Saya berbangga dengan kemelakaan ini. Kehantuaan ini. Kan? Tuan-tuan. Nafabi Ghazali Syarafan. Bangga intisab dengan Melaka. Tuan-tuan, Melaka dulu seorang lagi tu. Kita berkawan sebab saya sayang, tuan-tuan. Berkawan sayang pada ahli ilmu. Saya pada ilmu, Alhamdulillah. Masa saya kecil-kecil, tuan-tuan, macam anak tuan tu tidur. Berapa umur dia ni? Surah sahur. Masya Allah, saya ramai ayah. Mujer anak yang salih. Ya, mesti 8 tahun, 9 tahun, saya ingat tuan-tuan, tuan-tuan, dia cerita. Mudah-mudahan tak adalah apa kita nak cerita kebanggaan ni. Tidak, tuan-tuan. Tapi biar dia pengajaran. Ayah saya bilang kepada saya, masa tu naik motor buruk je tuan-tuan, pergi belajar. Kamu duduk sini, jangan bergerak. Dengan asal habis guru ni bercerita. Ini orang alim, orang paling alim di negeri Melaka. Saya duduk tuan-tuan, saya sedang duduk datang tuan yang saya nampak tadi. Itu sebab saya tak risau tuan-tuan. Saya pernah kena senyap dengan tuan sebesar itu tuan-tuan. Tapi nak pesan ayah saya, kau jangan bergerak. Kau duduk sini sampai habis. Saya tak mau tengok kau bergerak sedikit pun. Tuan-tuan, saya duduk. Umur masih 8-9 tahun, saya tidak faham apa tu ni ada. Tapi datang tuan yang tak macam dia duduk kat saya, dia senat dan semacam nak mati tuan. Maksudnya bisa ni Allah, tapi saya ingat wasiat ayah saya, kau jangan bangun, tu sendiri dia. Ayah saya duduk situ, baca buku kitab, dia ajar, urut mengajar, dia tengah kitab tu, kita ada, balik. Ha? Bila menjelang pukul 10 malam, 11 malam, habis kuliah, lepas isyak itu, sambung lepas isyak. Adanya pemaghrib tadi berhenti isyak. Saya rasa menjelang waktu isyak tu rasa sakit tu dah hilang tuan-tuan. Itu pasangan dia sengat oleh binatang ini. Tuan-tuan orang ni tuan-tuan soal yang sabut kat hidup dia suka bersedekah. Pantang ada orang datang minta tolong, dia akan penuhi walaupun tidak sepenuhnya. Kalau petang-petang 30 Syakban besok Ramadan, kumpul orang sebanyak ini di madrasahnya untuk mendengar dia bercerita tentang puasa dan hukum akal. Setiap orang yang ramai seperti ini tuan-tuan akan dapat sekampir beras. Beras bukan sebarang beras. Semua dapat beras wangi tuan-tuan. 5 kilo. Ada yang anak ramai dia tahu dia bagi 10 kilo. Ya, jangan ditolak pemberian orang alim ini. Kerana kalau ditolak seperti yang berlaku pada seorang jiran yang kaya, dia ikut hadir, dia bukan nak dengar kuliah sangat, tapi semua orang datang, dia pun datang. Bila nak dibagi beras itu, tak payah mu'alim, tak payah, saya tak perlu. Orang pandang dia dengan sinis, jering-jering, kau terima lah, orang alim bagi, kau tak terima. Akhirnya dia ambil. Dia buat alih beras dia seorang daripada ratusan orang yang datang. Beras dia saja yang butuh tuan-tuan. Allahu Akbar. Tabarak wa ta'ala. Cerita semua tahu. Orang alih ni tak pernah tolak akhirnya beras.
Tuan Guru, saya perlukan wang sebanyak 3,000 Tuan Guru. Minggu depan anak saya nak masuk UKM. Tempoh dah dekat sangat. Tak ada semua lain dah lepas. Oh, Melayu mana ada perniagaan, tuan-tuan. Dia perlu simpan duit, dia nelayan, makan sepaki, makan pagi, kasi petang, makan petang, mana cukup. Tak apa, nanti asal kau datang. InsyaAllah, aku akan cuba penuhi apa yang kau maksud, kau perlukan itu. Dia pun duduklah tuan-tuan dekat satu sudut yang biasa dia duduk, berehat. Biasanya dia akan baca kitab tentang Zuhur dan Asar. Kerana waktu itu, waktu dia nap, khairulah. Ha, tidur. Sebelum waktu asar, kerana malam nanti nak bangun tahajud. Dia pun duduk. Bertang sejarah, dia membaca Quran, berzikir, berwiri. Dekat dengan asar nanti, orang pun datang, bila datang untuk azan, dia pun lipat sejarah, di bawah sejarahnya, berkepuk-kepuk duit RM5, tuan-tuan. Benda ini disaksikan oleh orang yang menyaksikan sendiri. Rupa-rupanya tuan-tuan, ini karamah yang Allah berikan kepada orang yang dicintai olehmu, yang bertaraf wali. Dulu ada seorang alim besar di Baghdad, namanya Abbad bin Osman radhiyallahu anhu arqa, dia seorang qati. Abbad bin Osman ni seorang yang terkemuka, seorang tabi'i yang terkemuka, tuan-tuan. Dia ni hidup pada zaman pemerintahan Islam, dia menjadi qadi di sana. Dia menjadi qadi, dia nak terima duit satu hari, sebulan, dia terima gaji dia 1,000 dinar. Tuan-tuan tahu tak 1,000 dinar ni berapa kadar dinar satu hari? Satu, pada waktu kita ini, satu dinar sama dengan berapa? Satu dinar sama dengan duit kita ini RM500. Maknanya dia terima 1,000 dinar sebulan, gajinya RM500. Believe it or not, unbelievable, tak percaya. Tapi macam mana kita tak percaya? Kerana negara Islam pada waktu itu, dia memiliki negara yang luas dan orang-orang alim mendapat pengiktirafan yang tinggi. Gaji mereka besar-besar. Dan mereka ini merupakan orang yang menyelesaikan masalah fakir, fukaha. RM500,000 gaji yang percaya. Ya Allah, sama dengan gaji PM Singapura, tuan-tuan. Kan PM Singapura punya gaji. Saya tertanya-tanya, saya kaji dalam tafsir, dalam kitab-kitab kitab sejarah. Rupa-rupanya memang benar, tuan-tuan. Kerana Harun al-Rashid saja bagi gaji kepada Batu Timah, Batu Timah di sana, duit kita memang lebih dari RM500,000 depan. Dan negara Islam kaya kepada masih. Tapi Abang bin Osman ini, setiap hari dia dapat gaji, waktu hujung bulan dia dapat gaji, dia akan bagi ke semua orang, duit itu tidak berbaki walaupun satu dinar dalam bukit. Allah Akbar. Boleh buat tuan-tuan. Dia balik ke rumah dia, malam nanti dia semayang tahajud, habis main tahajud, lipat sejadah untuk pisah semua, dia bawa sejadahnya, Allah gantikan 1,000 dinar balik semua. Khadam ni yang tahu pada itu, khadam dia cerita pada jiran-jiran bahawa Abang ini dia sebayang bawa sejadah dia duit. Ya, tiap-tiap kali dia bagi sedekah, Allah ganti sebanyak itu juga. Ada seorang sepupu dia, saya lupa namanya, dia sebut oleh Imam Az-Zahabi juga seorang alim, tapi buang warak macam ni. Tak sampai tahapan ni. Dia kata, kalau gitu aku pun nak buat macam Abang juga. Dia dapat gaji sibuknya kerana dia juga kali dia bagi pada semua orang. Nah, tak apa, nanti mana semayang dapat pada semua orang. Semayang saya buka tak dapat. Kerana wali ni lain. Ala inna awliya Allah ila khawfun alaihim walahum yahzanun. Wali ni tuan-tuan, kalau kita nak jadi wali, cuba dalam hidup kita jangan bimbang benda yang akan berlaku dan jangan sedih pada benda yang telah lepas. Itulah wali yang paling rendah disebut dalam kitab Hikam Ibn Athaillah sekalian. Wali yang paling rendah, dia sudah dicabutkan daripada hatinya perasaan susah hati dan bimbang pada benda yang belum berlaku, dan dia hilang perasaan sedih pada apa-apa musibah yang telah menimpa ini. Kalau dua-dua ni tidak ada, tuan-tuan, seorang itu akan jadi wali. Kan, orang perempuan yang risau. Risau apa? Risau suami kahwin lagi seorang. Risau. Risau betul lah. Mana ada perempuan tak risau? Dia tanya lagi Ustaz, macam mana Ustaz dan bagi doa biarlah suami tak kahwin lagi. Kan? Yang lelaki pula kita bimbang, macam saya kebimbangan. Saya kerja ni tak ada pangkat, umur dah 46. Kalau nak kerja profesor ni, umur